Hello, hi, assalamualaikum, salam sejahtera. So, hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana untuk menggunakan aplikasi My Smart Shopper. Okay, ada yang bertanyakan dengan saya bagaimana untuk kita nak check tracking sama ada pembelian secara online kita berjaya ataupun tidak. Sebab bagi saya untuk My Smart Shopper, untuk pembelian secara offline memang sangat mudah. Untuk pembelian secara online, mungkin kita tak tahu bagaimana nak check dari segi transaksi kita tu sama ada berjaya di track ataupun tidak. Okay, so first kita melalui aplikasi kita My Smart Shopper dahulu, MSS. Klik dekat My Smart Shopper. Okay, once kita klik dekat My Smart Shopper, okay, so seperti biasa ni adalah aplikasi My Smart Shopper MSS yang mana hari ni kita boleh tengok kedai-kedai offline, okay, cash point yang ada, okay, yang mana cash point yang ada kita dalam masa yang sama, cash point yang ada kita boleh gunakan untuk pembelian, top up, pembayaran bil elektrik, bil air, voucher, Astro dan pelbagai lagi lah, okay, dan dalam masa yang sama reward point yang kita kumpul kita boleh tukar kepada hadiah. Okay, so berbalik-balik pada soalan ni tadi, okay, bagaimana untuk kita nak check tracking apabila kita buat pembelian secara online. Alright, so kalau tengok sini kita tengok pada online store. So kat sini kalau tengok ada Shopee, Lazada, Zalora, Taobao, Malaysia Airlines, Expedia dan macam-macam lagi lah. Okay, so first kita akan masuk kepada web online kita. Klik dekat view all. So secara tak langsung akan masuk kepada online mysmartshopper.com. Okay, so bagaimana untuk cara kita nak check? First kita klik palang 3 yang ada di belah kanan ni. Okay, dan pastikan kita login. Kalau kita tak login, maksud kita tak boleh access untuk lihat tracking kita. So first login. Once dah login, dia akan tertera nama lah. Seperti sekarang ni, yang tertera nama ni adalah wife saya, Zubaidah. So bagaimana nak tracking sama ada pembelian kita sebentar tadi ada track, ada dalam record ataupun tidak, kita pergi ke klik di nama anda. Dan selepas tu klik dekat My Dashboard. Okay, so lepas klik dekat My Dashboard tu, pergi dekat Shopping Trip. So bila klik dekat Shopping Trip, dia akan tunjuk di antara website-website merchant online yang kita pernah layari, okay, yang pernah kita lawati. Okay, ni banyak Happy Fresh ni sebab wife saya baru ni dia buat pembelian di Happy Fresh. So banyak kali transaksi yang dilakukan lah. Okay, banyak kali yang dilawati di Happy Fresh. Okay, tapi setiap kedai, setiap merchant online, kebiasaannya untuk keluar dekat dalam cash point activities. Okay, untuk cash point activities ni dia akan keluar selepas 3 hari. Bermaksud tracking kita sudah berjaya dalam tempoh 3 hari dia, baru dia akan keluar dekat cash point activities. Dan kat sini dia akan tunjukkan sama ada statusnya dah confirm ataupun masih lagi pending. Kebiasaannya masih lagi pending ni bermaksud masih lagi belum dikonfirmkan pembayaran oleh pihak merchant tu lagi. So dia terletak dalam status pending lah. Once kalau dah confirm, so seperti mana hari ni, 11 hari bulan itu hari saya ada buat pembelian di Shopee, yang mana status sekarang dah confirm yang pada masa tu saya berbelanja RM10 dan saya dapat balik cash point 50 sen dan telah pun masuk ke dalam saya punya sistem 50 sen. So dan baru-baru ni 19 hari bulan April saya shopping lagi di Shopee, okay, dan statusnya masih lagi pending yang mana saya berbelanja RM28 dan cash pointnya 56 sen. So berbalik-balik pada soalan yang ditanyakan tentang bagaimana kita nak track sama ada transaksi pembelian kita secara online tu adalah melalui tracking yang betul ataupun tidak, kita perlu klik dekat Shopping Trip dan dekat situ baru kita tahu sama ada pembelian kita tu berjaya ataupun tidak. Okay, sekiranya selepas 3 hari, okay, selepas 3 hari mungkin dari segi pembelian anda dah ada di Shopping Trip, tapi selepas 3 hari sepatutnya pembelian anda akan keluar dekat Cash Point Activities. Tapi sekiranya selepas 3 hari tidak juga keluar dekat dalam Cash Point Activities, anda perlu report. Okay, hantarkan report kepada My Smart Shopper. Okay, pergi kepada Shopping Trip dan anda perlu klik dekat bahagian Shopping Trip ni. Okay, contoh saya ambil contoh macam Happy Fresh. Okay, yang atas kali ni saya ambil, pergi tekan dekat bahagian tanda soal. So automatically dia akan bawa kepada Where's My Cash Point. So dekat sini dia akan mintakan detail-detail pembelian anda yang telah berjaya tersebut. And then, dan selepas tu submit inquiry. InsyaAllah dalam masa terdekat pihak MSS akan bagikan respon terhadap email yang anda berikan, dan secara tak langsung dia akan bankinkan cash point kepada anda. Alright, so semoga tutorial ini sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk menggunakan aplikasi My Smart Shopper ni. So setakat itu saja, selamat bershopping dan selamat berjimat. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera.